Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, meresmikan pembukaan perpustakaan milik Bank Indonesia di kantor Bank Indonesia Perwakilan Kepri pada Rabu 15 Agustus 2018. Gusti Raizal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, berharap bahwa perpustakaan yang dibuka ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Batam, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dan kota Batam. Dan hari ini memang kita adakan grand launching untuk perpustakaan BKP. Sebetulnya perpustakaannya sudah ada dari dulu, cuma memang kita kemas perpustakaan ini menjadi lebih baik, dilengkapi dengan buku-buku dan koleksi yang lebih banyak lagi. Dan hari ini juga kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Batam. Dan kita harapkan nanti pustaka BKP ini bisa menjadi tempat sumber informasi bagi adik-adik mahasiswi, mahasiswa, baik S1, S2, dan S3. Gitu. Dalam acara ini pihak Bank Indonesia juga menghadirkan Dewi De Lestari, salah satu artis ibu kota dan juga terkenal sebagai ahli bedah buku, serta tampil sebagai pembicara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.